pernyataan sikap Rektor Ketua Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia tentang dinamika politik menjelang pemilu 2024. Kami, para Rektor Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia. Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil. Satu, Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi, dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam pekerjaannya. Dua, penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang luber dan jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun. Tiga, aparat negara, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Republik Indonesia, selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu. Empat, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lima, mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya. 6. Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum. Surabaya, 3 Februari 2024, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Terima kasih.